Innal hamdalillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, para abuya, para kiai, ustaz dan ustazah, nenek mamak, datuk-datuk saya, dan kadang masa batuah. Yang saya cintai aparatur pemerintah, alhamdulillah ada Majelis Ulama Indonesia. Ada mungkin kerapatan adat negari bersama kita. Ada mungkin Pak Wali juga bersama kita. Yang saya cintai, sahabat-sahabat saya KNRP, Kabupaten Agam. Semalam saya di ACT di Kabupaten Solo, Kota Solo, di Masjid Al-Hidayah. Masjidnya pun indah, gak jauh beda lah dengan ini. Tapi itu lampunya banyak sekali di pinggir jalan dekat jembatan dekat Kota Solo, dihadiri oleh para pejabat. Alhamdulillah banyak yang berinfak, bersedekah, bahkan cincin kalung semuanya dilepaskan oleh emak-emak di Kota Solo. Gak tahu saya di Kabupaten Agam pagi ini. Yang jelas intinya semalam itu indah saya rasakan, walaupun saya capek pulang ke Batu Sangkar. Pagi ini ke sini, nanti khutbah Jumat di Payakumbuh, berputar lagi ke Padang, entah kemana lagi setelah ini saya. Mudah-mudahan panjang umur taat saya, panjang umur ibadah saya. Di bawah angin saya berputar keliling Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Betul tadi dikatakan oleh sahabat saya Ustaz tadi, bapak saya asli Solo Paninggahan, emak saya asli Batu Sangkar Sumayang. Semalam saya nginep di Sumayang, numpang lahir di Tanah Abang. Iya, karena bapak saya pedagang di Tanah Abang, jualan di Tanah Abang, sudah meninggal dunia, dan kami lanjutkan anak-anaknya berdagang sambil berdakwah, sambil jadi guru ngaji dan dosen di satu kampus di Jakarta. Yang jelas saya minta kepada para ulama, para ustadz yang ada di Kabupaten Agam, kalian wajib hukumnya untuk berdagang berusaha. Jangan berharap dari masjid, jangan berharap dari jamaah, tapi kalian harus adalah orang yang seperti beberapa sahabat Nabi berjuang untuk Islam ketika Islam dihinakan. Saya ingin jujur saya sampaikan, Sumatera Barat adalah gudangnya pengusaha yang mengalahkan Cina itu orang Minang. Betul kan? Karena prinsip orang Minang itu di mana bumi pijak di situ tanah di kaplingnya. Itulah orang Minangkabau. Ya, orang Minangkabau itu di mana-mana enggak mau kalah. Draw aja enggak mau, apalagi cal 1-0. Betul enggak? Saya lihat di rantau di Pekanbaru. Bahkan saya dari Sabang sampai Merauke, saya ke Hong Kong, Korea, Kanada, Amerika, saya dakwah, berjumpa dengan ACT, Dompet Wafa di luar negeri. Ya, termasuk KNRP ini. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan pasti ada orang Minang. Pasti ada orang Minang. Itulah ibadahnya orang Minang, nak mau di belakang Cina dia, di mana ruko Cina di depan 5 langkah ada dia, kaki 5. Ya, seandainya orang Minang ini, seandainya di bulan itu ada manusia di bulan itu, ada perumahan, saya yakin ada rumah makan Padang di sana. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, di mukadimah saya ingin menyampaikan, berbicara tentang Palestina, mohon maaf sebelumnya. Saya minta maaf sekali lagi. Saya pernah mengungkapkan di suatu tabligh akbar saya ketika saya berada di Malaysia dengan para TKI, mereka menamakan diri mereka komunitas IPMI, Ikatan Pekerja Muslim Indonesia. Saya dibawa keliling oleh mereka dari Kuala Lumpur sampai ke 12 negeri atau provinsi, sampai ke Miri, bahkan Brunei Darussalam dan Singapura. Apa yang saya sampaikan di awal mukadimah ceramah saya? Jangan kalian bermimpi untuk Palestina merdeka. Jangan kalian bermimpi untuk Palestina bebas untuk menguasai Al-Aqsa sebelum kalian, wahai umat Islam Indonesia, subuh kalian
masih di rumah, bahkan jam 8 pagi dan tidak berjemaah ke masjid. Jangan kalian pernah bermimpi Al-Aqsa akan tetap aman tanpa gangguan dari Zionis Yahudi Na'natullah ketika kalian menjadi orang-orang munafik, ketika kalian menjadi orang-orang yang tidak memperbaiki diri kalian. Makanya pernah saya mengungkapkan, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betul? Berapa sering kita menipu Allah, membohongi Allah, tapi Allah mengampuni dosa kita. Maksudnya apa Ustaz Oren? Apa maksudnya? Mohon maaf sebelumnya Bunda, tadi ada bisik-bisik. Kenapa dipanggil Ustaz Oren anak ini? Ini Ustaz Bid'ah ini. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan begitu, Ustaz Bid'ah, tak sudah ini. Neraka tempatnya, terserah kalian lah. Yang penting saya ceramah tiap hari keliling Indonesia. Lebih banyak dari kalian. Apa? Jadwal saya, itu aja intinya. Halo? Ya, ada yang ngomong begitu, Ustaz Bid'ah. Demi Allah, ini bukan saya yang memanggil diri saya Ustaz Oren. Kawan-kawan saya, Arifin Ilham, Zaki Mirza, Agim, Solmed, Opik Tombo Ati, Al-Habsi, ya Aswan, Abangnya Uje. Ketika kami berkumpul karena saya hobi baju Oren, akhirnya dipanggil Ustaz Oren. Itu aja intinya. Ya, kemana-mana saya ada pasti Orennya. Saya ke kampus ada Orennya. Saya olahraga, baju, sepatu, semuanya Oren. Ya, bahkan rumah saya warna Oren, mobil saya semuanya Oren, Bapak Ibu. Ya, hobi saja dari S1 sampai S3 hobi warna oranye. Ya, karena hobi. Ya, ini tidak ada hubungan dengan, demi Allah, saya sampaikan tidak ada hubungan, saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Ya, saya tidak ada hubungan dengan Persija, Jackmania duluan saya lain mereka. Saya tidak ada hubungan dengan pasukan oranye Belanda. Nah, kalau bapak-bapak tua di Sumatera Barat panggil saya bukan Ustaz Oren, Ustaz Oranye gitu. Dari mana pula Oranye saya sebut. Yang ceramah hari ini Ustaz Oranye. Ini keseringan nonton bola Belanda, Ruud Gullit dan Van Basten. Ya. Saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda, walaupun hampir menikah dengan pramugari Garuda. Batal maharnya apa antaranya berat sekali. Batal akhirnya Allah ganti dengan dokter. Alhamdulillah. Kalau dokter tanpa antara cukup seperangkat alat salat tunai. Alhamdulillah. Akhirnya menyesal pramugari itu. Ya, menyesalnya. Ya, demi Allah menyesalnya. Saat dapat dokter akhirnya sakit saya disuntiknya semula. So. Alhamdulillah. Pramugari kan tak, gimana mau nyuntik saya kan? Ya, ditinggal terus ya. Jadi ayah bunda bapak ibu, saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Walaupun ada 3 teman saya di dalam, gubernur 1, sahabat saya ada ustaz 2 orang. Mudah-mudahan mereka cepat keluar. Amin. Amin Arwal, ini hobi saja, demi Allah ini hobi, tidak ada hubungan apa-apa. Cincin saya Subi, Arifin Ilham yang ngasih, kain sarung Solmed, baju Al-Habsi, gratis semuanya Bapak Ibu, gratis semuanya. Itulah enaknya jadi Ustaz akhir zaman, Alhamdulillah, kembali. Demi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul kata Ustaz kita ketika ada yang berkata, untuk apa kita mengurus Palestina? Itu adalah konflik, murni konflik antara hubungan Palestina dan Israel. Ini yang ngomong ini gak paham, gak ngerti. Otaknya gak ada, begitu maksudnya. Artinya apa? Orang ateis sekarang di Eropa, Bapak Ibu, di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Inggris. Orang ateis anti Tuhan. Yang tidak bertuhan saja. Mengibarkan bendera Palestina. Membela Palestina. Ketika melihat anak-anak dibantai, perempuan-perempuan diperkosa, bahkan dipermalukan. Aneh lucu bin ajaib ada di Indonesia, orang mengaku Islam, hari-hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, mengatakan ini tidak ada hubungan dengan kita. Dia tidak tahu. Demi Allah saya sampaikan, kemerdekaan kita ini yang pertama mendukung siapa? Palestina! Palestina yang mendukung. Hari ini mereka menderita. Wajib hukumnya kita membela. Jadi ayah bunda, bagaimana kita membelanya selain dengan donasi, dengan keuangan kita, dengan materi. Saya ingin sampaikan kepada ayah bunda, ingin sampaikan, tadi saya sampaikan di mukadimah, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak-anakmu dan cucu-cucumu.
Tapi apa saya sampaikan? Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi enggak berkualitas. Kuantitasnya banyak. Malu. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya pernah diundang sebelum corona ke Hong Kong. Tahu Hong Kong? Hong Kong tahu? Hong Kong tahu? Hong Kong nak ngomilin. Hah? Tahu Hong Kong? Saya sebelum corona ke Hong Kong itu 3 kali setahun. Ya. Ke Hong Kong, ke Korea, Taiwan, Singapura, Kanada, Malaysia, lagi dekat Brunei. Saya diundang rutin. Ya, tapi gara-gara corona kurang ajar batal semuanya. Tapi ada hikmahnya. Sampai saya ke Mage, Kamang Mage. Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak mungkin saya sampai di sini. Ah, begitulah hikmahnya. Kita nikmati aja hidup ini. Alhamdulillah. Ya. Ayah Bunda, saya diundang ke Hong Kong. 2 masjid besar. Yang pertama Masjid Wan Chai dekat KJRI. Konsulat Indonesia. Enggak jauh, bisa jalan kaki dari konsulat. Yang kedua pada zuhur saya ngisi di Masjid Sim Saswi, besar masjidnya, bertingkat 4. Ya, kedua masjidnya besar. Pagi itu saya ngisi seperti ini, saya turun dari rumah, membludak jamaahnya, 4 lantai itu penuh. Ketika saya turun ada Ustaz Mu'alaf, matanya sipit. Ya, orang Hong Kong, matanya sipit. Dipeluknya saya, diciumnya saya. Apa kata dia? Uhibbuka fillah ya Ustaz Oren. I love you so much, Ustaz Oren. Saya mencintai Ustaz Oren karena Allah. Dia minta bahasa Arab, dia minta bahasa Inggris. Antum ini Indonesia? Nah. You from Indonesia? Yes. Boleh gak saya tanya Ustaz Oren? Silakan Tuhan, apa yang mau ditanya? Jawab jujur, saya akan jujur. Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia, Ustaz Oren? Saya jawab dengan bangga Bapak Ibu, negaraku Indonesia. Setuju gak? Setuju gak? Indonesia negaraku. Good, right, sahih. Benar. Pertanyaan kedua, jawab dengan jujur. Seperti tadi, siap. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya enggak jawab, Pak. Kenapa saya enggak jawab? Karena saya tidak mau memburukkan, menjelekkan bangsa saya di negara orang. Saya mencintai NKRI. Di dada saya ada Pancasila, Pak. NKRI harga. Makanya berjalan bapak-bapak, ibu-ibu, aparat, apalagi bilang Ustaz itu radikal, radikul, radikal, radikul. Hei, yang memerdekakan Indonesia siapa? Ulama. Yang memerdekakan Indonesia siapa? Para santri, para kiai. Hati-hati kalian memalak-malikan fakta sejarah. Sampai ada yang mengatakan Imam Bonjol adalah dedengkotnya teroris Indonesia. Kurang ajar ini. Ada yang ngomong. Di Jawa sana. Sedih kita mendengarnya. Fakta sejarah mau dibalik-balik. Demi Allah saya sampaikan. Saya tundukkan wajah sambil bergumam kurang ajar kawan. Dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik terbanyak, Pak? Pak, orang munafik terbanyak di mana, Pak? Di mana? Indonesia. Kapan melihatnya? Kapan melihatnya? Subuh. Subuh besok, bukan subuh ini. Karena ada cara. Subuh besok. Kalau pengen melihat orang munafik, subuh besok, Pak. Bu, wajar bangsa ini ditimpa bencana musibah silih berganti, ya. Ya, makanya kekuatan kita hari ini selain dana untuk Palestina adalah doa subuh berjamaah ke masjid, ya. Jujur saya sampaikan, saya malu. Ketika ditanya seperti itu, karena kita tahu jawabannya munafik itu terbanyak di Indonesia. Pertanyaannya Ustaz Oren, munafik itu apa? Munafik itu apa? Kalau bahasa preman Mage, munafik itu adalah penjilat pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan berbeda. Itu munafik. Kalau beriman, apa yang diucapkan dengan dilakukan sama. Dan orang beriman itu, Pak, Ibu, orang beriman itu biasanya ada kaligrafi di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana bil. Nah, ini kursi ya. Sadar. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid siapa? Orang beriman. Orang beriman, berarti yang tidak memakmurkan masjid, orang apa? Munafik. Munafik. Kalau Rasulullah mengatakan munafik itu apa? Tidak ada sakazaba, kalau berbicara dusta. Banyak anak di Indonesia berdusta? Hei, bapak-bapak, banyak anak? Banyak anak ibu-ibu pembohong di Indonesia? Suami pembohong banyak anak? Banyak anak? Di handphone yang ditulisnya namanya Roni pada Rini. Betul tak? Jujur aja lah, sering-sering nonton film pemenangis Indonesia. Itu kisah nyata itu. Kisah kami laki-laki, Kuciraya.
Ya. Diam-diam lah bini. Orang minyak penyakit begitu. Kalau lah kayu, lupa bini, lupa anak, lupa mentua. Halo? Halo? Sampai ada ibu-ibu berdoa. Ini mohon maaf, ibu-ibu ini berdoa. Jamaah saya, tanya pada Ustaz, boleh tak saya berdoa? Apa doanya bunda? Ya Allah, jangan kayakan suamiku, ya Allah. Kalau dia kaya, lupa dengan kami anak bininya. Biarlah hidup menderita. Yang penting setia sampai akhir hayat. Dan dia tidak mau punya kelain hati dan kelain body, Ustaz. Saya bilang sama beliau, bunda salah doa. Enggak benar doanya. Dirubah dikit. Ya Allah, kayakan suamiku. Tapi dia tetap setia, iman yang tetap kuat dan kokoh. Dan lagi disuruh ke masjid. Gitu. Setuju kan? Takbir. Takbir. Jangan doakan kami miskin. Gimana mau beri impak ke sedekah Palestina? Betul tak? Benar tak? Ayah bunda, bapak ibu, suami munafik ini banyak di Indonesia. Saya tidak menakuti ibu ya, cuma mengancam bu. Bu. Hei bu. Hasil penelitian teman-teman saya di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Saya S3 di sana. Mereka meneliti, apa yang telitinya? Hampir 70% penduduk Indonesia suami ini, termasuk bangke ini, suami itu berjiwa kasar, mulutnya kotor, pembohong, berselingkuh dan berzina. Hampir 70%. Hanya 30% kurang lebih suami di Indonesia ini lembut tutur katanya, bijak berbicara, romantis orangnya, jujur dia, bisa tidur di dadanya, bermanja-manja di pahanya, dan dia tidak mau pindah kelain hati, apalagi kelain body. Pertanyaannya, suami ibu yang 70% atau 30%? Gak usah jawab. Gak usah jawab. Urut dada aja. Kurang ajar, Ustaz Oren. Dibukanya rahasia laki saya. Nah, gitu aja. Ya. Halo? Halo? Jadi ayah bunda, bapak ibu, saya ingin menyampaikan pagi ini. Susah mencari suami yang jujur. Berarti munafik. Yang kedua, munafik itu apa kata Rasulullah? Wa iza wa'ada khilafa, kalau berjanji ingkar. Banyak kan di Indonesia yang suka janji? Ya. Sudah janji, ingkar dia. Banyak kan? Ya. Janji lagi, ingkar lagi. Yang janji kemarin selesai, sudah janji lagi dia. Ada kan? Ya. Kalau bahasa orang Jakarta, di prank-nya gitu. Kalau bahasa orang Mage, bikin cua taga aja, Pak. Ada gak? Ada gak? Allahu Akbar. Ya, di andu aja, Pak. Apa bahasa kucirnya? Di andu aja, Pak. Makasih, Ananda. Mau lagi anak dah kopi tea 50 ribu. 50 ribu. Anda, ambil saya. Ambil saya. Hei, capek. Ikut apa suri dia? Alhamdulillah. Tapi. Lama kamu nak menangah di alu aja. Di bagi kamu menangah di alu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besar jadi bupati Kabupaten Agam. Kalau lah semua Ustaz nanti datang Ustaz ya, mau jadi bupati ya. Dan jadi bupati Kucai ya loh. Yang ketiga, orang munafik itu bapak ibu, wa izatu mina khona. Kalau diberi amanah jabatan pangkat kedudukan berkhianat, berkhianat. Sebelum pilkada, pilkudis, pilkura. Rajin ke masjid Al-Manar. Semua calon datang. Betul? Semua calon datang. Berapa calon kemarin? 3 cuman. Anggaplah 8. Semua calon datang. Bapak ibu, apa kabar semua? Dia ceramah pula deh sambutan. Sehat bapak ibu? Sehat? Ini masjid kayaknya kurang asik. Ini kubahnya gak ada. Abang kan dihancurkan ini pun masjid. Saya belikan kubah. Paling-paling kubah gak 1 M. Saya belikan, minta nomor rekeningnya, tapi jangan lupa ibu, pilih saya. Hei bu, pilih saya. Calon nomor pasangan nomor 8. Pak, WC kurang asik. WC kurang asik. Kalau perlu WC ini pak, tambah pak. Dan satu lagi bor sampai ke bawah itu pak, kalau bisa 300 meter pak. Bor ke bawah, jadi airnya panas. Terus tolong ditingkat WC-nya pak, 3-4. Dan banyak yang kencing berak di situ. Nanti saya biayai 4 tingkat itu uang saya sendiri pribadi. Tapi jangan lupa bapak, pilih saya nomor 8. Ya pak ya. Halo. Setelah dia duduk, masih datang nggak ke masjid Al-Manar? Masih datang nggak? Munafik. Kapan dia datang Ustaz Toren? 4 tahun lagi.
4 tahun lagi. Jadi ayah bunda. Tapi bahasa yang lebih hebat, Rasulullah mengatakan orang munafik kita subuhnya enggak ke masjid. Subuhnya enggak ke masjid. Halo. Berhasilnya acara pagi ini pengurus masjid. Berhasilnya acara pagi ini. Sukses acara pagi ini. Ketika yang hadir ini lelakinya bujang lapuk ini yang hadir ini anak-anak ini, seandainya hadir besok subuh ke masjid mana, besok subuh semuanya hadir, berarti sukses. Tapi seandainya yang hadir ini tidak subuh besok ke masjid, berarti acara pagi ini Gatot gagal total. Setuju kan? Setuju kan? Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, Rasul yang menyampaikan, saya menyambung lidah beliau, inna asqala salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat apa? Salat isya dan subuh berjamaah. Law ya'lamuna ma fihi ma la'tahuma wa la'afwan. Kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua salat ini Bapak Ibu, mereka akan datang ke masjid mana dalam keadaan melangkah walaupun hujan badai. Allah Bu. Bu. Mas, yang masih punya laki nyahut, yang janda diam aja. Ya, Bu. Bu. Pengen tahu enggak suami munafik? Pengen lihat suami munafik enggak? Besok subuh. Ke masjid enggak laki, wak? Kalau enggak ke masjid berarti munafik. Jelas? Saya yakin di handphone-nya banyak nomor janda. Yakin? Yakin? Enggak, saya enggak bercanda ini. Ini hasil apa yang disampaikan oleh Nabi dan hasil penelitian kawan-kawan saya di Fakultas Dakwah. Artinya apa? Orang kalau suami kalau udah enggak ke masjid, pasti aneh tingkahnya itu. Pasti handphonenya ada passwordnya. Saya enggak ada password. Handphone saya enggak ada password. Enggak ada password. Ya, suami soleh itu handphonenya enggak ada password. Halo. Halo. Bininya boleh lihat. Pulang saya dakwah, saya sudah hampir 2 bulan keliling Sumatera Barat dan Riau. Semalam baru sampai dari Riau, balik lagi, bolak-balik lagi. Ya, sampai akhir bulan ini, baru saya pulang 2 hari, balik lagi ke Riau. Diulang oleh komunitas Riau Mengaji, Riau Indonesia Mengaji. Nah, 2 minggu pula lagi. Ya. Nah, ini handphone, enggak ada. Tahu istri? 200 janda yang WA saya. Ada gadis 50 orang. Dia baca semuanya. Macam-macam ya. Ustaz, udah makan Ustaz? Ustaz, capek ya Ustaz? Ustaz, tahajud yuk. Nah, nanti ada emotion. Muah. Serius, saya bercanda Pak. Itu jamaah mama, ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya yakin itu janda. Yakin saya. Ya. Dia kirim suara Ustaz enak didengar katanya. Apalagi kalau mau sabar. Ya. Istri saya baca Pak. Jujur, demi Allah, istri saya baca. Alhamdulillah. Sekarang suami istri itu memerlukan suami yang jujur. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tahdus bin nikmah, astagfirullahaladzim, tidak bermaksud ria atau pamer. Wajah saya Bapak, mohon maaf, istri saya pernah mengatakan sebelum ijab kabul, Bang, Abang wajah 4,2. Wajah Abang biasa aja. Tapi jujur, aura Abang 9,8. Serius, saya gak ngerti, awalnya gak ngerti apa itu aura. Kalau saya lihat Bapak-Bapak di sini wajah 9,8. Aura gak jelas. Baru saya tahu aura itu apa, Ustaz? Kejujuran, romantisnya. Itu aura. Kejujuran, romantis. Apalagi kata dia istri saya. Suka nemenin belanja, pasar kalau lagi di rumah. Berebut masak, nyuci piring, macam-macam. Itu ternyata aura. Akhirnya apa yang saya dapatkan? Saya bersumpah di Majelis Ulama. Saya bersumpah. Apa yang saya dapatkan? Demi Allah, Pak. Ini mohon maaf, Ibu. Gara-gara kejujuran ini, Pak. Pak, saya sudah dapat ridho tapi belum ready. Demi Allah, ini masjid loh. Demi Allah, kenapa? Sekarang perempuan itu, suami istri itu butuh lelaki jujur dan pejabat jujur, pemimpin jujur, betul? Saya lihat di sini bapak-bapak sudah pada ready tapi belum dapat ridho. Halo, halo, apa penyebabnya? Bisa jadi ada rahasia di balik itu semua. Jadi, ibu-ibu, bu, bu, itulah. Mudah-mudahan suami kita jujur setelah ini. Amin. Suami kita beriman. Besok tugas ibu ngapain? Bangunin lakinya. Bang, da, ajo, wan, ben, sayang. Ke masjid. Lelaki soleh itu subuhnya di masjid.
Semuanya ke masjid. Kalau enggak mau dia ke masjid besok pagi, bukan siram. Berarti suami kita lelaki soleha. Setuju enggak? Setuju enggak? Berarti suami kita lelaki soleh. Seandainya enggak mau juga ke masjid dia, katakan kepadanya orang yang subuhnya di rumah, bukan disuruh di masjid, berarti munafik. Apalagi jam 7. Ya? Sampaikan kepada dia kalau enggak mau juga, belikan dia talakwang warna oren, lemparkan ke wajahnya. Serius, saya gak bercanda ya. Ibu mau ke surga? Ajak suaminya ke masjid. Ajak suami ke masjid. Tuan-tuan, bawa ini ayanda ketua majelis ulama, pengurus masjid. Pengen lihat pejabat munafik? Pengen lihat pemimpin munafik? Ya. Pengen lihat tak? Ya. Besok subuh ke masjid tak mereka? Kalau mau ke masjid, saya yakin akan dijual dengan harga. Halo? Mohon maaf guru-guru saya, Buya, Ustaz, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, biar kenal semua, biar saya adil. Pengen lihat Ustaz munafikan, pengen lihat Buya munafikan, pengen lihat ulama munafikan, pengen lihat Habib munafikan, pengen lihat Ustaz munafikan. Besok subuh, jangan ngaku Ustaz, ulama, Buya, kalau subuh jangan ke masjid, omong kosong kalian. Pandai berceramah, hebat kalian ceramah, tertawa orang, air mata keluar menangis orang, air telinga orang pun keluar gara-gara kalian. Saking hebatnya ceramah. Tapi kalian gak ke masjid berarti kalian munafik. Bahkan itu lebih parah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan illa taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci, Allah gak suka. Bahkan orang munafik itu bapak yang tempatnya lebih parah dari orang kafir. Di mana tempatnya? Fid darkil asfali minan nar. Di keraknya api neraka. Hati-hati. Hei tuan-tuan. Hei tuan-tuan. Ayah anak saya, ayah, saya mencintai ayah karena Allah. Saya yakin ayah-ayah ini ke masjid cuma di subuh. Kenapa? Karena sudah ngerti, karena sudah berumur, karena sudah ada tanda-tanda kesemutan, asam urat, kencing tinggi, darah kencing manis darah tinggi. Betul? Baru sadar kita kan? Baru sadar kan? Allahu Akbar. Artinya apa? Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Karena banyak di Jakarta orang sudah tua masih lupa diri. Masih enggak mau berjamaah ke masjid. Allahu Akbar. Siapa cerita satu sahabat? Mohon maaf saya. Suruh udah lewat. Saya mohon sebelum sahabat-sahabat saya KNRP menyampaikan tentang Palestina. Sahabat, pernah dengar kisah sahabat? Pernah dengar kisah sahabat? Sahabat Bapak Ibu, sahabat Nabi. Sahabat ini Bapak Ibu, enggak pernah absen ke masjid subuh. Sahabat ini kalau sholat berjamaah subuh enggak pernah di belakangan Muhammad di sini. Nggak pernah datang. Tapi di mana dia sholatnya? Di pojok sebelah kanan di situ. Dia kalau subuh di situ, di pojok sebelah kanan. Kenapa di pojok? Setelah doa zikir dia ketiduran, kecapean, kecapean. Singkat cerita subuh itu sahabat nggak ke masjid. Rasul sebelum takbir menoleh ke belakang. Sahur subuh pak kompeten atas cerita subuh minta maaf sholat. Luruskan dapatkan sholat. Beliau lihat ke kiri. Mana sahabat? Aina sahabat? Sahabat menjawab, ma'arab lah ya Rasulullah, kami gak tahu. Kami gak tahu. Gak mungkin sahabat ke masjid, dia orang beriman bukan munafik. Kita tunggu sahabat. Subuh singkat, sahabat gak datang juga. Akhirnya sholat, zikir doa, tazkirah seperti ini tausiah. Suruh jam 6, Rasulullah. Setelah suruh beliau bertanya lagi, sahabat, siapa yang tahu rumah sahabat? Nah, berarti kan. Sahabat di pojok menunjuk, Arab tuh ya Rasulullah, baik tahu. Manzilahu, aku tahu rumah sahabat ya Rasulullah. Antarkan aku ke rumah sobat. Perhatikan. Antarkan aku ke rumah sobat. Jam 6 pagi belum berangkat ke rumah sobat. Perjalanan panjang sampai di rumah sobat jam 9. Berarti jarak ke rumah sobat berapa jam? Berapa jam? 3 jam. 3 jam bunda. Ke masjid 3 jam. Seandainya di masjid Al-Manar subuh jam 5, berarti sobat berangkat jam 2, 8, gelap gulita, gurun pasir dingin menusuk dalam sumsum, lubang-lubang binatang buas menerkam. Tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul, dia tetap berangkat. Inilah orang beriman calon surga, bukan munafik. Dia tetap berangkat. Tapi hari itu nggak berangkat. Hari itu nggak berangkat. Jam 9 sampai di rumahnya. Saya mau tanya, tuan-tuan, bapak-bapak, ke masjid Al-Manar berapa jam? Berapa jam? Berapa menit?
5 menit, itu pun pakai motor Nmax. Motor Beat. Betul enggak? Enggak jalan kaki. Sauban jalan kaki, Pak. Kita udah pakai motor, Pak. Tapi enggak juga ke masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aneh melihat orang Islam Indonesia. Wajar kita dipermainkan, kagusa berikan duit dalam lautan. Ada angin barat, dia ke barat, ada angin timur, dia ke timur, tergantung piti-piti. Tergantung materi. Bahkan oknum ustaz pun, ulama pun. Aduh susah. Padahal semuanya guru-guru saya. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Seperti Habib Rizik. Amin. Yang ketika di Sogok, beliau berjuang bertahan. Saya selalu juga beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Amin. Ayo bunda. Yang bikin sedih apa? Ketika Rasulullah ketok pintu. Assalamualaikum. Yang buka perempuan. Waalaikumsalam. Aina sauban. Mana suamimu sauban? Apa jawaban istrinya? Ya Rasulullah, Allah mencintai suamiku. Allah sayang kepada suamiku. Allah rindu dengan suamiku. Ya Rasulullah, suamiku sauban. Qabtu ufya. Sudah meninggal dunia wafat. Dia pergi untuk selama-lamanya meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah kembali lagi, ya Rasulullah. Tertunduk Rasulullah menetes air mata beliau. Ternyata yang memisahkan sobat dengan masjid bapak-bapak, yang memisahkan sobat dengan masjid adalah kematian. Yang memisahkan sobat dengan masjid kematian. Seandainya beliau tidak mati, tidak akan pernah datang ke masjid. Seandainya ruh dan jasad masih tetap bertahan, beliau akan tetap ke masjid. Tapi hari ini Allah rindu, Allah sayang kepada sobat. Dia tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Dia tidak bisa lagi ke masjid. Sampai istrinya mengatakan, ya Rasulullah, sebelum kematian suamiku, dia mengatakan 3 kalimat diulang-ulang. Aku sedih mendengarnya. Apa kata suamiku? Sampaikan kepadaku. Dia meracau, dia mengigau, ya Rasulullah. Aku sedih melihat suamiku. Dia melihat ke atas matanya, air matanya bercucuran. Apa kata suamiku? Yang pertama Rasulullah, ya Allah, ya Allah, kenapa enggak jauh lagi, ya Allah? Kenapa enggak jauh lagi, ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi, ya Allah. Kenapa enggak jauh lagi, ya Allah? Dia menangis. Allahu Akbar. Rasulullah tertunduk dibisikkan oleh Jibril maksudnya. Tahu ke Bapak Ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban melihat tempatnya di surga sebelum kematiannya. Surga 3 jam, rumahnya kecil di surga. 5 jam lebih besar 7 jam. Dia mengatakan, kenapa enggak jauh lagi, ya Allah? Aku pengen 5 jam ke masjid. Aku pengen 7 jam yang besar di istana aku di surga. Kenapa 3 jam, ya Allah? Aku pengen 5 jam. Sauban Bapak Ibu menyesal. Dia pengen lebih dari 3 jam ke masjid. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? 5 menit berat langkah kaki kita ke masjid. Padahal kita semua akan mati. Betul? Tanda-tanda kematian sudah ada. Rambut pun sudah mulai putih. Masih juga enggak ke masjid. Yang kedua Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru, ya Allah? Kenapa enggak yang baru, ya Allah? Diulang-ulang oleh suamiku, aku pegang pahanya. Ada apa suamiku? Kenapa engkau seperti ini? Diulang kata itu, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang baru, ya Allah? Ternyata Bapak Ibu sahabat, ketika berangkat ke masjid, dia melihat bapak tua kedinginan di tengah jalan. Dia pakai baju 2 lapis, di dalam bersih, di luar pakaian kuman kusam-kusam, menghindari angin pasir, angin badai. Ketika bapak ini kedinginan, dibuka yang kusam-kusam, diselimuti bapak ini. Dia menyesal, kenapa enggak yang baru yang kuberikan, ya Allah? Kenapa enggak yang baru, ya Rabb? Dia melihat pakaiannya dalam surga. Padahal sudah pasti masuk surga. Masih menyesal. Yang terakhir Rasulullah, suamiku berkata, ya Rabb, ya Allah, kenapa enggak semua? Kenapa enggak semua yang kuberikan, ya Allah? Kenapa enggak semua, ya Rabb? Ya Allah, kenapa enggak semua? Barulah dia terakhir mengucapkan kalimat suamiku, la ilaha illallah. Dia pergi untuk selamanya dan tak akan pernah kembali lagi. Ayah bunda, bapak ibu, maksudnya terakhir apa? Dia melihat anak fakir miskin kelaparan. Dalam dia bawa uang receh, kita ambil roti, dipotong roti itu, dikasih ke anak fakir miskin kelaparan. Di setengah dia makan, padahal masih kenyang. Dia menyesal, kenapa gak semuanya kuberikan, ya Allah? Kenapa gak semuanya, ya Allah? Dia menyesal karena dia melihat makanannya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Makanya benar kata orang Indonesia, penyesalan itu datangnya belakangan, kalau di depan namanya pendaftaran. Betul kan? Benar kan? Jadi artinya ayah muda, Sauban sudah pasti masuk surga. Kita udah pasti belum? Kita udah pasti belum? Belum pasti. Belum pasti masuk surga. Sauban menyesal, Pak.
Teringat kita dengan firman Allah, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kesuksesan, keberkahan di dunia ini sebelum menginfakkan, memberikan yang terbaik yang kau cintai. Surga jauh darimu. Artinya begitu. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya. Bu, boleh saya tanya? Malu dengan sobat, kisah ini sampaikan kepada suami dan anak bujang kita. Ya. Ada anak alay di Jakarta di kompleks saya. Dia ngomong gini, anak alay. Alay tahu alay? Ya, gunung tinggi kan kudaki Ustaz Oren. Lautan luas ku seberangi. Masjid depan rumah ku lewati. Kurang ajar? Kurang ajar? Masjid depan rumah. Ini sindiran bagi kita yang masih normal. Ya, saya mau tanya Bunda. Bun, seandainya pagi ini punya uang 120 ribu, seandainya 120 ribu, mana yang diinfakkan? 20 ribu, jujur kali. Bapak-bapak, ayah, boleh saya tanya? Ayah, enggak boleh saya tanya? Seandainya bapak-bapak punya uang 125 ribu, 120 dan 5 ribu, mana yang diinfakkan? 5 ribu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Mimpi, Pak. 5 ribu masuk surga, Pak. Hei, 5 ribu masuk surga. Kalau bahasa Spanyolnya, Pak, sampai di kalian. Pengen masuk surga, malu dengan sauban. Malu dengan sauban yang menyesal, Pak, yang sudah pasti masuk surga. Bu, terakhir saya tanya, boleh? Ibu punya uang 127 ribu, 125 ribu, 2 ribu, boleh dipakai? 2 ribu. Hei, pengen masuk surga? Pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad? Omong kosong, 2 ribu itu pipis ke toilet kajamban di toilet SPBU. 2 ribu. Halo? Jangan mimpi masuk surga. Pak, boleh saya tanya terakhir? Marah, Pak? Ayah marah? Enggak, kan? Saya tanya terakhir, boleh? Kita punya uang pagi ini 128 ribu, 125 ribu, 2 ribu, 1000. Hari Jumat nanti Jumat, mana yang kita impakan? 1000. Halo? 1000. Woi, 1000 masuk surga. 1000 masuk surga. Itu kan jamban di SPBU, setengah kedua itu. Gak boleh sampai dulu. Setengah, tahan. Halo? Allah, ayah bunda bapak ibu. Saya ingin menyampaikan alangkah naibnya bangsa ini, rakyat ini. Pelit kedekut bakhil tamak bin syarakah. Ya, jujur, kita pengen surga Allah, tapi kita tidak pengen berjuang dengan apa yang kita miliki. Malu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Perjuangan diberikan untuk dakwah semuanya, untuk membantu pejuang-pejuang dalam dakwah, termasuk saudara kita seakidah seiman di Palestina. Ayah bunda, tidak berpanjang kalam, saya minta maaf Ustaz-Ustaz kayaknya kepe. Jujur saya sampaikan, saya harus jujur. Mohon maaf, saya enggak tahu ini ada penggalangan dana. Jujur ya, saya enggak tahu. Karena saya dibawa. Yang bawa saya ini sebenarnya wasilahnya sahabat hijrah. Ya. Sahabat hijrah Sumatera Barat, Ustaz Yoga. Saya sudah hampir 10 bulan dibawa oleh keliling oleh beliau. Sampai ke Majelis Hakim dengan Gubernur, Mayeli, Bupati-Bupati seluruh Sumatera Barat yang terpilih. Sahabat hijrah dibawa saya. Beliau nelpon saya, Tengku Zulkarnain, Habib Gais, Ujai, nelpon Soki, nelpon Rahmat Baikuni, nelpon siapa lagi? Saudara? Ustaz-ustaz yang nasional lah, Ustaz bantu kami. Saya pun ditelepon ke Tanah Abang, Ustaz bisa nggak turun ke Sumatera Barat? Katanya Ustaz asli Sumatera Barat, tapi kami nggak punya uang. Kami ingin masjid ramai lagi, kami ingin makmur lagi, kami ingin berjuang bersama, tapi kami nggak punya uang, Ustaz. Mungkin kami menjemput uang, Ustaz nanti ke bandara. Mungkin kepakai mobil rental, enggak bagus, bukan Pajero, bukan Alphard. Mohon maaf, Ustaz. Mungkin hotel pun tidak mewah. Tersentuh hati saya, Pak. Sahabat Injero ini anak-anak muda Sumatera Barat, ada 10 orang kurang lebih mereka yang membawa Ustaz-Ustaz nasional. Ya, mereka berjuang. Nah, saya ingin pagi ini sebelum penggalangan dana KNRP, saya ikhlasnya bantu operasional mereka dulu. Bisa pengurus masjid? Saya ikhlasnya, saya mohon. Ini adik-adik ini, saya gak kenal dengan mereka, tapi tersentuh hati saya ada anak muda. Dia beliau juga begitu, Ustaz, kami gak punya uang, Ustaz. Kami pengen juga mengundang Ustaz. Saya bilang, gak usah pikirkan itu dulu. Yang penting saya turun dulu. Yang penting saya ingin dakwah dulu. Saya ingin ke pelosok-pelosok, karena jadwal saya keluar negeri udah di stop dulu semuanya oleh negara Indonesia dan negara luar negeri. Saya pengen juga berjuang bersama mereka bagaimana pahitnya ke pedalaman, sampai naik motor, Pak, 3 jam, Pak, gini-gini, Pak. Yang parahnya lagi naik speedboat, Pak. Speedboat itu tembilahan, mentawa itu, Pak. Waduh,
loncat-loncat sampai alhamdulillah perut saya dicucinya pak. Alhamdulillah, alhamdulillah bantu mereka sampai selawat waktu 3 menit 5 menit besar-besar NLP saya minta maaf sebelumnya sambil saya kelasnya Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah. Kalau bisa ada ibu berdiri satu biar cepat, karena kita mau cepat berdiri satu imam bawakan biar cepat aja. Ala Yasin Habibillah tawassalna semuanya bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badriyah Allah semuanya ibu salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Kita ganti selanjutnya hasbi rabbi bisa ya Allah maafi kalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah cintakan bunga. Ibu suka bunga? Kini di Jakarta lagi laku bunga janda bolong. Harganya jutaan. Istri saya juga jual. Alhamdulillah berkah corona laku ya. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati, cintakan Allah kekal abadi, itulah cinta, cinta yang hakiki. Semua hasbi Rabbi ya Allah maafi kalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Takbir 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 alhamdulillah. Emna terakhir yang pengen mendengar ceramah saya, yang pengen ya buka YouTube tulis UST Orangi official. UST Orangi bukan orangnya ya. Lihatlah di sana. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Itu intinya. Terus silakan ayah bunda. Ya kita lanjut nanti dengan ustadz guru-guru kita. Saya tutup sementara dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitorang kamang mesti basamu.